Rasa saya muka surat 31 ni kalau kita jawi kalau tak silap. Tak silap. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه الكرام ثم إلى حضرة والدينا ومشايخنا معلمين جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين شهوا لله الهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحمد لله شكر kita kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah. Malam ni Allah masih kekalkan kita dalam kebaikan. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi kebaikan, tak. Bukan semua orang Allah Ta'ala tentukan dengan ketentuan yang baik. Kerana ketentuan itu ataupun takdir itu adalah dalam genggaman ilmu Allah. Sebab itu kita kena bersyukur dengan Allah kerana Allah masih lagi berikan kita kebaikan demi kebaikan. Ada orang yang Allah Ta'ala, Masya Allah, tidak berikan ia kebaikan walaupun dia duduk dalam satu tempat yang baik. Ada orang yang Allah Ta'ala jauhkan langsung daripada kebaikan sehingga dijauhkan dalam satu tempat yang baik. Sebab itu kita sentiasa nak berharap akan rahmat Allah. Kita kena berharap akan rahmat Allah, rahim Allah, agar kebaikan yang Allah beri kepada kita tidak ditukar kepada kejahatan. Kalaulah dulu kejahatan yang kita buat Allah boleh tukar kepada kebaikan, tak mustahil Allah boleh tukarkan kebaikan yang kita ada sekarang kepada kejahatan. Sebab yang memegang hati kita adalah Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tetapi kadang-kadang kita lupa tentang perkara ini, bahawa yang memegang diri kita, yang memegang hati kita, yang memegang roh kita adalah Allah. Kita rasa kita boleh buat apa saja dengan kedudukan kita, dengan ilmu yang ada pada kita. Kita tahu dan kita boleh buat apa yang kita tahu. Tidak semestinya orang yang tahu dia boleh beramal dengan ilmu dia. Tidak. Sebab amalan ataupun kebaikan itu adalah datang daripada Allah, ataupun istilah yang biasa kita dengar, ianya hidayah dan taufik. Tidak semua orang yang tahu dia boleh beramal. Bukan semua orang yang tahu dia boleh beramal. Contoh, bukan semua orang yang tahu semayang berjamaah ini satu kebaikan yang besar. Bukan semua orang boleh datang semayang jamaah. Bukan semua orang boleh duduk dalam majlis ilmu walhal ia tuntutan yang wajib atas diri kita. Bukan semua orang boleh akur dengan perintah Allah. Benar apa yang disebut oleh ulama dalam kitab Minhaj ini. Kebanyakan manusia dia kata dia melaksanakan satu kewajipan tetapi ia meninggalkan kewajipan yang lain. Kerana ia merasakan bahawa sembahyang itu saja satu kewajipan. Dia terlupa bahawa meninggalkan kibir, meninggalkan sum'ah, meninggalkan ujub, meninggalkan riak dan sebagainya, ia satu tuntutan dan satu kewajipan. Baik, itulah Masya Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa di dalam ilmu ini, manusia ada empat golongan. Yang pertamanya kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala,
iaitu orang yang dia tahu yang dia tidak tahu, dan dia menyedari dan dia sedar bahawa dia tidak tahu. Golongan yang pertama, dia tahu yang dia tidak tahu dan dia sedar dan dia tidak tahu. Ya. Inilah golongan talib. Golongan orang yang menuntut ilmu. Dia tahu, dia tak tahu. Ya. Dan dia sedar bahawa dia tidak tahu. Ini golongan penuntut ilmu. Golongan inilah yang mendapat doa daripada makhluk Allah, sama ada yang di laut dan di darat. Ya. Kerana mereka tuntut ilmu. Mereka cari ilmu. Apa doa yang dijanjikan oleh Nabi? Iaitu keampunan. Selama mana kita duduk di dalam majlis ilmu, selama itulah sekalian makhluk yang di darat, sekalian makhluk yang di langit, sekalian makhluk yang di laut, mereka mendoakan bagi orang yang istiqamah duduk di dalam majlis ilmu Allah. Ya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, dia tahu. Dia itu tahu dan ia sedar dan menyedari bahawa ia tahu. Ini golongan orang alim. Aliman. Dia tahu yang dia itu tahu. Golongan ini. Dan dia sedar yang dia tahu. Golongan ini juga boleh tergelincir kepada perkara-perkara kejahatan. Sebab itu ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang alim ini ada golongan yang masuk neraka terlebih dahulu daripada Yahudi dan Nasara 300 tahun. Yang ketiganya, kata Imam Ghazali, golongan yang ketiga, ia tahu yang dia itu tahu dan ia menyadari dan ia sedar bahawa ia tidak tahu. Apa dia tuan-tuan? Golongan inilah alim yang dipanggil ahlillah. Dia tahu yang dia tahu dan dia menyadari dan ia sedar bahawa ia tidak tahu. Kenapa golongan ini alim yang ahlillah? Alim yang ahlillah, ahlul arifun billah. Kerana ia sedar bahawanya yang maha mengetahui itu adalah Allah. Kerana kata ulama, ilmu ini satu kemegahan. Ilmu ini satu kemegahan. Sebab itu ada yang disebutkan kepada kita, ulama yang tergelincir, kata Nabi. Tetapi orang yang balik kepada asal dirinya, apa kata ulama tasawuf? Awal ilmu itu adalah jahil. Dan akhir ilmu itu juga adalah jahil. Kenapa awal ilmu itu adalah jahil? Kita patah balik tentang zaman kelahiran kita. Mula-mula kita lahir, kita faham hadis? Tidak. Mula-mula kita lahir, kita hafal 30 juzuk? Tidak. Mula-mula kita lahir, kita faham usul fiqh? Tidak. Mula-mula kita lahir, kita faham ke masalah hadis? Tidak. Mula-mula kita lahir, adakah kita faham akan tafsir Al-Quran? Tidak. Maka dianugerahkan oleh Allah dengan jalan menuntut ilmu. Dan akhirnya juga adalah jahil. Walaupun kita ini pakar hadis, walaupun kita ini pakar Al-Quran, tetapi pada akhir hayat kita, kata ulama, disunatkan kita ini, ditalkinkan ketika anda sakaratul maut. Apakah kita seorang yang pakar hadis tidak mampu menyebut Allah, tidak tahu menyebut Allah? Apakah kita seorang pakar Al-Quran yang mana Al-Quran itu di bibir kita setiap saat? Apakah kita tidak tahu akan kalimat Allah? Apakah kita pakar ahli zikri? Apakah kita ini tidak tahu menyebut Allah? Maka disunatkan orang yang inda sakaratil maut, diajarkan akan kalimah Allah, kalimah tauhid, la ilaha illallah, dan paling pendeknya adalah Allah.
Inilah hakikat diri kita. Betul ulama tasawuf kata, awal kita adalah jahil dan akhir kita adalah jahil. Maka orang ini yang dikatakan alim yang ahlillah, alim yang arifun billah, ia sedar bahawa ilmu yang ada pada aku ini adalah sebahagian daripada Allah. Sebab itu orang ini sifat dia mutawaddi', sentiasa rendah diri dengan Allah. Tetapi antara akibahnya, orang yang apabila ia sedar, dia tahu yang dia tahu dan ia sedar bahawa ia tahu, kita khawatiri apa dia? Seperti mana setitis air yang jatuh ke dalam sebuah lautan, dan maka air yang setitis ini dia sangka bahawa dia adalah sebuah laut. Sini selalu jadi macam tu. Air yang setitis jatuh dalam laut. Lepas dia duduk dalam laut, dia sangka dia laut. Walhal dia cuma setitis air daripada air laut. Tetapi kita lupa bahawa yang kita ini sebahagian daripadanya. Dan Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik. Yang ni kena ingat. Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik. Dan yang keempat kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang dia tahu bahawa dia tidak tahu dan ia sedar bahawa, orang yang tidak tahu bahawa ia tidak tahu dan ia tidak sedar bahawa ia tidak tahu, ini yang keempat. Dia tak tahu yang dia tak tahu, ini bahaya tuan-tuan. Kemudian dia tak sedar bahawa dia tidak tahu. Ini parah. Kawan ni parah. Yang ni merosakkan agama. Kalau dalam usul dia kata puak-puak Mu'tazilah. Dia tak sedar, dia tak tahu yang dia tu tak tahu, dan dia tak sedar pula yang dia tak tahu. Macam golongan Mu'tazilah. Dia kata alam ni qadim. Alam ni tak kiamat. Zaman sekarang orang tak panggil Mu'tazilah, orang panggil golongan liberal. Orang panggil golongan liberal. Allah tak suruh pun tutup dada, Allah suruh tutup kepala. Dia pakai logik akal. Al-Quran tak sebut pun yang ni. Al-Quran sebut tak ni. Apa salahnya kita buat macam ni? Sebab dalam Al-Quran tak sebut. Dalam Al-Quran dia tak sebut tulang babi. Dalam Al-Quran kata jangan makan daging babi. Ada sebut ekor babi ya? Boleh buat seekor. Teringin pula saya sekali, pergilah kedai. Restoran. Apa nama tu sekalian? Akiong ke apa-apa ke? Bangkut tea. Minta sok ekor, ekor babi. Pasal apa? Order sok ekor babi? Sebab dalam Quran tak sebut ekor babi. Dia sebut dagingnya. Yang ni golongan liberal. Logik akal. Tak payah duk sebutlah pasal ekor. Tak payah duk sebutlah pasal tulang. Daging ni melekat di mana? Dalam daging tu ada urat. Daging tu melekat di tulang. Sebab golongan ini golongan yang logik akal. Dia fikir yang bersesuaian dengan akal dia. Yang ni masalah apabila dia tidak tahu bahawa ia tidak tahu dan dia tak sedar bahawa dia tak tahu. Yang ni dia akan keluar macam-macam. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab itu suatu hari orang bertanya kepada saya tentang satu hadis akhir zaman. Kitab pun tak baca lagi malam ni. Orang tanya saya tentang hadis akhir zaman. Kata ustaz, besok akhir zaman, benarkan kita akan balik kepada asal? Kita tak naik kereta dah. Kita naik kuda, dia kata. Kita tak pakai dah benda-benda ni, kita pakai pedang balik. Betul ke ustaz? Tuan-tuan pernah dengar hadis tu?
Ada tentan. Pernah dengar tak hadis tu? Kita akan balik pada asal kan? Betul ke ustaz? Kalau tengok sekarang ni, tak mungkinlah dia dah. Baik, kita letak dulu hadis tu duduk tepi. Jangan bincang pasal hadis tu, takut nanti kapir. Kita bincang pada hadis tu, hadis tu takut nanti bila bincang-bincang tadi tak terima nanti kapir pula. Letak tepi dulu. Kita bincang secara teori ya. Hadis ni duduk tepi dulu. Nanti kalau bincang pasal hadis, saat lagi, apa dia? Tak terima kapir pula. Sebab tolak hadis. Kita bincang secara ilmu dulu. Hak tak berkait langsung dengan hadis. Baik. Tuan-tuan ingat tak? Kereta Datsun orang tu awal hadut buat driving school. Ingat tak? Tuan-tuan test pakai kereta tu dulu kan? Test kereta kan? Saya pun test JPJ pakai tu tuan-tuan kat Shah Alam. Ha? Siap racing dengan kawan sebelah. Kawan sebelah kata, shh, JPJ. Dia kata, nanti tak lulus. Ha? Eh? Dalam undang-undang dia tak sebut bising. Dia sebut L parking, masuk punggung, masuk side parking, naik bukit, lulus, lulus lah. Jalan lulus-lulus lah kan. Dia tak sebut pasal bising tolak markah. Ha? Ha, baik. Tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan bandingkan dengan kereta Datsun sekarang, Nissan. Baik. Nissan sekarang fully sensor. Betul ya tuan-tuan? Fully sensor. Dulu Datsun untuk awal, kalau tak ada minyak, tuan-tuan boleh isi minyak, start, betul tak? Ataupun bateri kong. Tuan-tuan ambil bateri lain, bateri hak kong ni tadi, tuan-tuan ambil bateri kawan hak baik sekali, tuan-tuan pun ganti bateri tu, tuan-tuan kemudian tuan-tuan pulang balik bateri tu hak kong ni, tuan-tuan boleh pakai. Syarat dia, tuan-tuan kena tekan minyak bagi kuat. Jangan tarik pedal minyak. Tuan-tuan kena tekan. Maintain RPM dia lebih kurang dalam 1.5 atau 2. Bateri kong tuan-tuan boleh jalan, janji dia boleh hidup. Baik. Kereta sekarang, agak-agak kalau bateri tuan-tuan kong, kita ambil BMW. Buka saja dia akan detect sensor. Satu sensor ataupun sensor engine dia tuan-tuan, dia menyala, dia cut off engine. Ataupun tuan-tuan punya computer box habis, boleh jalan tak? Tuan-tuan pakai kereta mahal ni nak tanya ni, computer box dia habis, boleh jalan tak? Tak boleh jalan. Datsun untuk awal dulu ada computer box lah tuan-tuan. Dia yang ada paling penting apa dia tuan-tuan? Bateri, minyak, contact point. Tuan-tuan duk ingat tak contact point? Hak yang dia pergi hala kat pelak. Hak benda ni orang Melayu panggil distributor. Orang Melayu panggil distributor. Dalam distributor tu dia ada satu contact point. Contact point ni dia kena adjust bagi betul mengikut sharp dia. Saya sebab mekanik saya tahu. Tuan-tuan ingat saya bukan mekanik lah. Kereta sekarang dia ada sensor, fully sensor. Satu sensor saja dia menyala. Kalaulah kereta contohnya tuan-tuan kereta Volkswagen, satu sensor tayar dia menyala, tuan-tuan pergi lari 140 dalam masa 10 minit dia cut off tuan-tuan punya enjin. Dia kata apa? Safety future. Baik. Maka kita sekarang berada di dalam kontrol satu sistem yang kita sendiri tak faham. Maka jika mana sistem ini down, senjata ni boleh pakai tak agak-agak? Baik, contoh tuan-tuan telefon. Dulu kita pakai telefon macam mana sistem hak mula-mula yang cipta telefon daripada tin ke tin, betul tak? Betul tuan-tuan, kita patah balik walaupun malam ni mengaji tasawuf.
Kawan ni ambil tin, tin susu tuan-tuan FN. Dia pun bubuh tali sampai ujung, dia bercakap, hello, 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 kawan dengar. Hello, hello, over. Maknanya sampailah. Kemudian dia letak kat telinga, hello, hello. Yang tu sistem telekomunikasi yang kita pakai dulu, iaitu bersistemkan kabel. Kalau kabel ini putus tuan-tuan, apa nak buat? Sambung balik? Boleh pakai. Tuan-tuan, telefon yang kita pakai ni tuan-tuan, kalaulah server dia down, ada coverage tak ada coverage tuan-tuan? Ada tak? Kita orang Melayu panggil line, line, line. Ada line tak ada line tuan-tuan? Kalau tak ada line, tuan-tuan punya telefon harga RM5,000, iPhone 7 Plus. Tuan-tuan boleh buat apa dengan iPhone 7 Plus tuan-tuan? Tuan-tuan boleh buat apa? Selfie saya. Tuan-tuan boleh larak selfie lah daripada pagi sampai petang. Tuan-tuan lost communication. Tuan-tuan lost connection. Pada ketika itu, barang tuan-tuan yang paling canggih sekalipun tuan-tuan takkan boleh pakai sebab sistem telah menguasai kita. Tetapi jika mana sistem itu adalah sistem fitrah dipanggil. Apa dia sistem fitrah? Iaitu ad-din. Tetapi apabila manusia melampaui daripada fitrah, pada ketika itu sistem menguasai manusia, bukan manusia menguasai sistem. Tidak? Tentang canggihlah macam mana pun. Betul dulu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh fikir tak? Tuan-tuan pening kepala tak fikir pasal kereta? Tak pening kan? Pasal apa kereta tak hidup? Antara dua, bateri, contact point, minyak. Dia tak? Penghabis-penghabis, tak boleh nak start. Apa tuan-tuan buat? Tolak. Tuan-tuan tahu dah, bateri tuan-tuan kong, tuan-tuan parking kat mana tuan-tuan? Atas bukit. Turun handbrake, boh gear dua, gudu-gudu-gudu, boom. Hitam asap. Ketika pada itu, sebab kita menggunakan sistem asal. Yang ni basic system dipanggil. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Begitulah, apabila besok sistem semua down, kita akan balik kepada asal. Macam mana kita nak jana gas? Kalau operate system, sistem untuk operation itu down, boleh gali gas? Boleh tuan-tuan? Tak boleh gali gas, kita buat apa? Cari kayu api, ambil batang bulu hak besar ni tuan-tuan, hak panjang tu, hak tiup. Hidup api, hidung hitam. Sebab keperluan kita adalah hak, keperluan asas kita makan. Jika tidak ada gas pada ketika itu, manusia akan balik kepada asas keperluan. Apa dia? Kayu api balik. Tuan-tuan nak cari minyak gas sekarang, susah. Nak cari minyak gas, gas. Tuan-tuan ingat minyak gas? Minyak tanah, minyak tanah, minyak tanah. Allah, Melayu mudah lupa. Maka kita akan balik pada asal. Begitu juga api. Walaupun ia menggunakan air laut, tetapi ia menggunakan operasi, menggunakan satu sistem yang dicipta oleh manusia. Habis sistem ni. Ini yang difikirkan oleh Yahudi dan Nasara. Sebab itu mereka buat satu filem tentang kehancuran sistem. Ini yang mereka fikirkan akan sampai satu masa bahawa sistem yang kita cipta sendiri akan menguasai kita serta kita dikuasai oleh sistem tersebut. Itu orang putih dia buat cerita tuan-tuan. Contoh telefon lah. Semua orang nak suruh aib, betul tak?
Tapi dengan sistem ini membunuh kita. Kita buka aib kita. Contoh, seorang isteri marahkan suami dia. Dia upload status kat Facebook. Maka dia sendiri buka aib dia, walhal Allah telah tutup aib dia. Orang pun tanya, kenapa ni kak? Kenapa ni kak? Adalah, kata. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Malah panjang tentang kisah benda ni. Tuan-tuan fikirlah, saya bagi sikit ya, tuan-tuan fikir. Tuan-tuan bukan orang bukan bijak, bukan orang yang bukan orang bodoh, tuan-tuan orang bijak pandai. Tuan-tuan boleh fikir lagi luas tentang skop ni. Begitu juga tentang apa yang dibuat oleh Nabi. Kita sambut Maulid Nabi. Kemarin kita sambut Maulid Nabi. Tuan-tuan lihat bagaimana cantiknya susunan Tuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau fikir tak? Nabi lahir, ayah tak ada. Sampai umur Nabi berapa tahun, mak meninggal. Nabi ni tuan-tuan, atuk dia, siapa nama atuk dia? Siapa nama atuk Nabi? Abdul? Baik, Abdul Muttalib dengan Abu Talib ni orang miskin ke orang kaya tuan-tuan? Orang kaya tuan-tuan. Abdul Muttalib ni orang kaya tuan-tuan. Abu Talib ni orang kaya tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala letakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah Sa'diyah? Halimah Sa'diyah ni daripada keluarga yang miskin, Bani Sa'ad. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah Sa'diyah dijaga oleh Halimah Sa'diyah, pada ketika itu kehidupan Halimah Sa'diyah naik. Ketika umur Nabi SAW, tuan-tuan tengok benda ni. Ketika umur Nabi SAW, remaja. Orang Melayu panggil apa? Teenager ke? Teenager. Orang Melayu panggil. Syahlam ni teenager, tak panggil remaja. Saya tengok tuan-tuan punya iklan berkhatan. Orang budak sekarang, berkhatan canggih tu. Siap konvoy, motor besar dengan Hilux ni. Tu baru nak sunat. Kita dulu siapa konvoy tuan-tuan? Kita dulu sunat, siapa konvoy? Nampak tuan-tuan, budak sekarang sunat pun canggih. Sunat pun canggih. Siap motor, superbike dengan 4x4, siap konvoy lagi. Tu baru sunat, belum kahwin lagi. Tu belum kahwin lagi, besok kahwin tak tahu konvoy apa, wallahu alam, kereta kebal insya-Allah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 20-an, Nabi ni digelar Al-Amin. Seluruh kabilah Arab Quraisy mengenali akan Al-Amin ini, siapa dia? Muhammadun. Muhammad sebelum Nabi menjadi rasul, dilantik dikenal sebagai seorang rasul, Nabi dikenal sebagai pemuda yang baik. Rekod dia tip top condition. Bersih. Dan Nabi diberi kepercayaan, orang kepercayaan untuk meletakkan Hajarul Aswad. Nampak? Daripada sudut komunikasi Nabi. Baik. Setelah umur Nabi 25 tahun, Allah didik Nabi sebagai seorang businessman. Nabi dijadikan oleh Allah orang yang intelek. Sebelum Nabi diangkat menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Pasal apa tuan-tuan? Baik, di dalam ilmu bisnes. Orang yang nak berniaga, pertama dia mesti ada barang. Betul tak tuan? Kalau tak ada barang, boleh berniaga? Yang kedua, dia mesti kenalkan barang dia, cara dia nak approachkan barang dia. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam communication, berhubung dengan masyarakat ketika itu nak menjual barang yang diamanahkan oleh Siti Khadijah bin Khuwailid.
Nampak tuan-tuan? Ketiga. Dalam perniagaan mesti ada interested. Kalau tak ada minat, orang takkan beli barang. Yang keempat, servis balik macam mana barang. Orang akan comparekan benda ni walaupun orang tak minat, tapi dia akan compare servis dia. Baru ni BMW tuan-tuan, 5 tahun servis minyak hitam free. Betul ya? Orang pun pakat beli BMW. Saya ikut benda ni tuan-tuan. Baru ni keluar satu telefon, nama dia Huawei. RAM dia tuan-tuan 6 GB, harga dia 6 GB, storage dia 128, kalau storage 256 tuan-tuan, harga dia sama dengan iPhone 7 Plus. Dan lebih murah daripada iPhone 7 Plus. Maka orang akan kata, buat apa aku beli iPhone 7? iPhone 7 baru RAM dia 4 GB. Huawei dia beat RAM dia 6 GB. Kelajuan dia lebih hebat daripada iPhone 7. Harga lebih murah. Storage dia lebih tinggi. Maka orang akan fikir, yang ni kebaikannya. Maka hebat didikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Taala letak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupan duniawi dengan ditarbiah melalui kehidupan duniawi sebelum ia diangkat menjadi rasul. Kenapa Allah tarbiah begitu? Sebab apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi zaman-zaman kesulitan, dia boleh survive tuan-tuan. Kalaulah anak orang kaya pergi duduk rumah orang miskin, boleh tak? Boleh tak? Saya buat camp tuan-tuan. Anak orang kaya datang 3 hari ya. Sini tak ada facilities. Dia tak biasa hidup susah. Bila dia tidak ada, dia tak boleh hidup susah, bergantungan dia adalah pada siapa tuan-tuan? Satu, mak dia. Kedua, bapak dia. Ketiga, duit. Dulu kita bergantung dengan siapa tuan-tuan? Sebab kita anak orang susah. Bila kita anak orang susah, kita pandai berdikari, kita pandai nak sebab. Yang tu yang Allah didik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita senang sekarang dan kita tidak lupa tentang kesusahan yang kita lalui dulu. Yang ni Allah didik Nabi. Allah didik Nabi. Yang ni yang kita nak ambil tuan-tuan. Banyak Nabi ni. Ya. Bila kita tengok apa yang Nabi buat. 10 orang sahabat yang dijamin syurga Allah. Siapa Nabi create ni? Ada tak businessman tuan-tuan? Ada tak? Ni bukan millionaire, billionaire. Abdul Rahman bin Auf, kaya dia lebih kaya pada Najib. Najib ni curi duit kita. Silap. Saya sebut nama tu kan? Tarik balik. Abdul Rahman bin Auf ni dia billionaire tuan-tuan. Dia bukan million lagi. Ini hasil daripada yang Nabi didik, Nabi tarbiah, Nabi create tak panglima perang? General tuan-tuan. Nabi create tak ulama? Dalam 10 orang sahabat yang dijamin syurga Allah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan baca balik siapa mereka ni. Dan disitulah tertakluknya 3/4 dunia oleh penakluk-penakluk Islam itu sendiri yang lahir daripada ciptaan ataupun tarbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok balik apa hikmah dia dan siapa mereka ni. Tengok balik. Tak pakai tengok tuan-tuan. Baik.
Kita baca kitab lah, 8 suku dah. Ni berhenti 10 suku. Kita tengok kita boleh tak dengan Islam ni. Allah didik Nabi, kelaparan, boikot. Orang kafir Quraisy boikot Nabi makanan berapa tahun tuan-tuan? 2 tahun lebih kan? Oh, nampak? Macam mana tarbiah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hebat? Hebat. Hebat tuan-tuan. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ada pun laki-laki yang mempunyai mata hati. Siapa laki-laki? Kita. Lagi kuat pada pekerjaan agamanya. Lagi alim. Dia tahu. Apabila melihat akan zaman fitnah yang ditakut akan dia. Dan yang disuruh oleh Nabi SAW memelihara segala umat daripadanya. Zaman ini, apa yang disebut oleh musannif zaman ini. Zaman fitnah. Dan orang alim pula disuruh pula kerja apa dia? Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kerja kita yang tahu ni tuan-tuan, tak semestinya alim, alimul alama, Nabi sebut sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Betul, kita orang yang faham agama tuan-tuan, gunakan senjata yang sepatutnya memusnahkan kita, kita musnahkan musuh Allah. Mana dia? FB. FB ni tuan-tuan, Yahudi Nasara dia nak musnahkan kita. Musnah apa? Musnahkan maruah kita. Musnah apa? Musnahkan hubungan kita sesama Islam. Tidak? Kawan ni duk kata kawan ni, kawan ni duk kata kawan ni. Tak putih satu rahim. Asal dulu duduk satu kursi, duduk satu meja, boleh makan nasi Arab sama-sama. Sekarang, pakat bagi punggung masing-masing. FB. Dan musuh-musuh Islam menggunakan benda ini, sistem ini, supaya kita ni gadai maruah kita. Nampak? Kita pun upload balik gambar kahwin masa zaman muda-muda dulu. Kenang-kenangan. Bini kita tak pakai tudung. Nampak entah? Kita yang berfikiran dengan fikiran agama, apa salah kita gunakan senjata orang kafir, musyrikin, Yahudi dan Nasara untuk memusnahkan mereka. Apa dia? Jadikan ia sebagai medan dakwah kita. Apa salah? Satu hari satu hadis, satu hari satu tazkirah di dalam wall kita. Apa salah? Ni dah pergi upload apa dah? Mandi kat Langkawi. Bini duk pakai seluar. Bodoh piang. Maka benda itu memusnahkan kita. Apa salah kita gunakan untuk medan dakwah? Satu hari satu hadis, satu hari satu kalam ulama, apa salah? Jangan cerita kot lain. Sudahlah. Inilah. Maka kita jadikan bahawa benda-benda tersebut, ya, perkara-perkara ini, teknologi-teknologi ini memusnahkan kita sendiri. Saya nak ceramah kat masjid tak boleh, ustaz. Dera. Ceramah kat FB. Dera. Jangan nak tunggu orang like. Benda agama ni orang dislike. Tuan-tuan cakap agama, orang akan dislike tuan-tuan. Orang tak akan suka dengan tuan-tuan kalau tuan-tuan cakap agama. Sebab yang ni Nabi sebut. Sampai satu zaman ini, benda baik, orang tak akan suka. Dan benda jahat, orang akan seronok, orang akan tolong. Hak yang baik ini orang kata jahat. Yang jahat ini orang kata baik. Ya? Macam kuliah saya lah tuan-tuan, pasal hantaran.
Orang dengar kuliah tu, oh, marah. Jadi kes tuan-tuan di bangsa pasal hantaran tumbuk. Orang bubuh video saya tuan-tuan, orang letak apa keratan suat khabar dekat video tu. Konon-konon aku yang cakap hari tu. Ha, nampak tuan-tuan? Ha. Hak yang tam-tam ni tuan-tuan, ustaz tidak ada hikmah. Tak ikut jalan Nabi. Ha? Nabi ni lemah lembut. Kena tengoklah, lembut Nabi bukan semua tempat lembut. Ha? Nabi semua tempat lembut ke tuan-tuan? Ha? Dalam hadis Nabi ada sebut, celakalah kamu. Ada Nabi sebut. Ha? Ke Nabi sebut, celakalah kamu. Kan dalam hadis ketika Nabi berpidato bahawa Nabi SAW tegang urat leher. Tapi di rumah Nabi tak tegang urat leher. Tak macam kita tuan-tuan. Kita kat luar tegang urat leher. Kat rumah pun tegang. Nabi kat rumah dengan isteri Allahu Akbar. Nabi dengan anak Allah Ya Karim. Nabi apabila cakap face to face Allahu Akbar. Bila dia berdepan Allahu Rabbi tuan-tuan. Selembut-lembut manusia. Nabi dengan isteri dia, selembut-lembut. Nabi dengan anak perempuan dia, Fatimah Zahra, Allahu Rabbi. Kita tanya dari kita, berapa kali dalam bulan ni kita pegang tangan isteri kita? Saya dah tua ustaz. Apa saya? Kalau dah tua hukum pegang tu terangkat lah. Berapa kali kita peluk anak perempuan kita? Berapa kali kita peluk anak laki-laki kita dalam bulan? Tanya tuan-tuan. Tanya. Ya. Patu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila musuh-musuh Islam yang dulu pernah nak membunuh Nabi ketika datang untuk berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima untuk mereka ini duduk di dalam satu meja bagi membincangkan tentang maslahat umat Islam. Ke Nabi halau Abu Jahal Abu Lahab ketika tu? Nabi tak halau, Nabi dengar apa mereka nak cakap. Tetapi pendiriannya tetap, lakum dinukum waliyadin. Tak gitu. Ke salah? Ke Nabi halau? Ketika orang Arab, apa ketua-ketua kabilah, kaum musyrikin nak jumpa Nabi, Nabi kata, balik! Korang dulu pernah nak bunuh aku. Get lost you. Ada, Nabi cakap. Mana ada? Nabi kata, ahlan, 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 ahlan bikum. Kita bincang elok. Dan hasilnya adalah kebaikan itu memihak kepada umat Islam keseluruhannya. Betul ya? 8:30. Malam ni tak azan. Aku punya semangat lagi jatuh lagi kalau orang pekat. Malam ni dia macam mau. Bulan lepas tak datang. Geram sikit ni malam ni. Kak Najib ni bukan tak tahu lah sebab apa. Saya buat beli barang, beli buat dapur, buat dapur, buat apa dewa makan tuan-tuan, buat bilik air. GST ya kami kena 5,000 tuan-tuan. Tu tak siap lagi dapur tu. GST ya 5,000 dah kena dah. Oh yeah, geram tu aku. Pi nampak macam mana? Alam ni Allah dah atur. Betul dah? Alam ni Allah dah atur. Bila kegemilangan, kemuncaknya kegemilangan Islam. Tentang jawab PRU 14 eh? Ada sebutlah hadis eh? PRU 14 ada? PRU 15 ada? Tentang hey! Bila kegemilangan umat Islam? Ketika zahirnya Al-Mahdi. Sebelum zahirnya Al-Mahdi, umat Islam akan menemui satu zaman dipanggil zaman kuku besi.
zaman diktator. Orang pun tanya, ustaz, kalau macam tu tak payahlah buat kerja, yang tu masuk neraka. Sebab Allah tak tanya hasil kerja kita, tetapi Allah tanya kita buat kerja ke tidak. Lawan, tetap lawan. Macam kempen lah kuat. Lain macam aku malam ni. Baru kena GST 5,000. Ambil. Allah tak tanya menang ke tidak, tapi Allah tanya lawan ke tak. Allah tanya buat kerja tak buat kerja. Sebab dah disebut oleh Allah tentang Islam ini. Bila zaman kemuncaknya? Bila zaman dia? Bila zaman yang Allah tak sebut tentang diri kita? Ada Allah sebut tentang diri kita? Ada Nabi sebut tentang nama tuan-tuan? Ataupun tuan-tuan pernah jumpa ke? Akan sampai satu masa Ahmad Rizam bin Ghazali dia jadi begian-begian. Ada? Tapi tentang Islam, Allah telah aturkan 1400 tahun dulu. Ini zaman dia, ini zaman dia, ini zaman dia, ini zaman dia, ini zaman dia. Sampailah zaman kehancuran dunia yang dipanggil Al-Qiyamah. Apa yang Nabi sebut benar? Betul tak? Nabi kata akhir zaman akan sampai saat kiamat. Orang alim ni sedikit, tetapi khutabah ini banyak. Tak nampak orang alim Allah cabut satu-satu? Baik. Dan menyuruh dengan uzlah padanya. Maka ada uzlah baginya itu utama, kerana adalah dalam bercampur daripada kebinasaan dan fasad. Kenapa sekarang ini kita kena banyak hindarkan daripada manusia yang berbuat jahat? Sebab satu, kita tak kuat. Kenapa kita tak kuat? Sebab zaman ini zaman yang disebut oleh Nabi SAW, iman itu akan dicabut daripada hati orang mukmin sedikit demi sedikit. Ya ke ustaz? Baik, kita tengok apa yang berlaku di sekitar kita. Zaman kita kecil-kecil dulu, tuan-tuan pernah dengar tak orang Islam, orang Melayu Islam bunuh diri? Pernah dengar? Yang kita dengar yang bunuh diri ini India satu. Yang kedua dia China. China tuan-tuan. Orang Melayu ni dia tak bunuh diri. Petak ulama kata bunuh diri ni hukum dia dosa besar, kerana putus asa dengan rahmat Allah. Apa punca orang boleh putus asa dengan rahmat Allah? Apabila iman ini telah tidak ada di dalam hati. Kita kaitkan tentang hadis yang Nabi sebut, besok sampai satu saat Allah akan cabut sedikit demi sedikit iman dalam hati orang mukmin. Manusia mula lupa Allah. Manusia tidak bergantung dengan Allah. Manusia mudah putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Dia lupa Allah Ta'ala. Yang ni bahaya ni tuan-tuan. Kita duk cakap kita ahli sunnah wa jamaah. Tapi kadang-kadang kita lari kat Qadariyah, kita lari kat Jabariyah. Baik. Kalau duit kita kurang, susah hati tak? Duit kurang, agak-agak susah hati tak? Ikhlas ha? Susah hati Qadariyah ha? Pasal apa kita susah hati? Sebab kita pegang duit memberi berkah. Orang pernah tanya saya, ustaz, tengok sekarang ni zaman ekonomi merudum ustaz. Ustaz tak takut kan? Takut jugalah. Kalau-kalau Allah jatuh miskin. Tentang faham nak cakap saya ni? Tentang bukan nak faham sangat. Dia dalam mata lelak-lelak, separuh sedar, koma-koma. Orang Perak panggil ke mama. Mamai, mamai. Macam ikan kena tubuh macam tu lah. Dalam duk gang geram dengan aku, duduk juga dekat isyak lagi, jari jemaah terlepas pula.
Geram, Ustaz cakap ni geram lah, tak setuju dengan saya. Ya, saya bukan suruh setuju dengan saya, tuan-tuan. Kalau saya bercakap ini tak bertepatan dengan kehendak Islam, tuan-tuan boleh tak setuju dengan saya. Boleh tak setuju. Tapi kalau apa yang kita kata ni bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasul, kalau tuan-tuan tak setuju, bukan tak setuju dengan saya, tuan-tuan tolak Allah, tuan-tuan tolak Rasul. Mudah ya. Saya punya calculation cukup mudah tuan-tuan. Malam ni saya banyak cakap orang putih sikit. Biasalah upgrade, upgrade. Mudah. Ha? Kenapa orang boleh bunuh diri? Sebab iman dalam diri dia dah tak ada. Mudah ya. Apa yang Nabi sebut? Ini yang akan terjadi. Yang ni, apa yang terjadi di sekitar kita? Tengok balik hadis. Kan susah. Jadi nak berkawan, kawanlah dengan orang yang boleh bawa kita kepada hampir dengan Allah. Kawan orang macam ni. Ha? Kawan orang macam ni. Ha? Itu saya lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? Ha? Saya lihat beberapa perkara dalam tu. Dalam sejarah maulid ini, saya ambil beberapa kesimpulan. Satu, iaitu redha dan syukur dengan Allah. Walaupun Nabi kena lari sampai Gua Thur, Nabi tetap redha. Nabi syukur dengan Allah. Nabi tak pernah merungut pun. Sampai satu doa Nabi ketika Nabi di Taif. Nabi kata, ya Allah, walaupun keluarga aku tak suka aku, walaupun sekalian manusia tak suka aku redha, tetapi ya Allah, jika engkau tak suka aku, yang ni aku tak redha. Hak ni apa yang saya fikirkan tentang. Kedua, Nabi mempunyai isteri yang salihah. Kita duk cerita pasal Khadijah. Khadijah siapa Khadijah? Sebab isteri kita tulang belakang. Lepas tu kita kena fikir, adakah kita mempunyai isteri yang menjadi tulang belakang agama kita? Bukan tulang belakang kehidupan kita, tuan-tuan. Pasal apa orang perempuan ni, tuan-tuan, kena lahirkan isteri salihah? Sebab orang perempuan ni, dia punya kepala otak, tuan-tuan, ruang fikir dia, dia boleh bagi petition, tuan-tuan. Kita kalau dalam komputer, dia ada petition A, petition B, betul tak? Laptop. 500 storage, 500 GB, dia bagi 250, yang ni untuk A, yang ni dia kata D, yang ni C. 250 untuk disk D, 250 disk C, dia panggil. Ini kelebihan Allah bagi ke orang perempuan yang duduk belakang. Kita, ruang fikir kita, kita tak boleh bagi petition. Tuan-tuan, kalau buat satu kerja, tuan-tuan boleh fokus satu kerja. Betul tak? Masa tuan-tuan kerja, tuan-tuan fikir bini tuan-tuan? Mana ada? Tuan-tuan fikir anak tuan-tuan? Mana ada? Orang perempuan, satu kerja, otak dia jalan. Lepas itu kalau ada ruang kosong, yang dia tak boleh nak buat, dia tak boleh nak guna, yang tu dia membebel tu. Itu ada orang kosong. Bagi dia kerja fikir. Bagi dia kerja fikir. Lepas tu bila dia, storage dia penuh, dia jalan. Dia fikir untuk kita, besok nak pakai baju apa suami aku, nampak? Anak dia macam mana, nak masak apa, ni cuti sekolah dia dah plan dah macam mana. Nampak tuan-tuan? Ni baju besok nak pergi ni, nak pergi Langkawi ni, baju apa dia? Dia dah plan lah, kita tak fikir. Kita relax lah. Tak pakai spender pun tak apa. Ada tuan-tuan? Yang fikir siapa dia? Orang rumah kita. Dia yang fikir, beg besar mana nak bawa. Yang ni cukup tak cukup? Dia kelang kabut. Tidur tak cukup tuan-tuan. Kita dah... Dia duk kemas baju lagi. Nampak? Ini dia Allah bagi. Sebab itu orang perempuan, Siti Khadijah, bagaimana Siti Khadijah sebagai tulang belakang agama Nabi.
dalam kajian agama. Lepas itu setelah Siti Khadijah Al-Kubra meninggal dunia, Nabi tetap sebut tentang Siti Khadijah. Jadikan isteri kita tulang belakang dalam kajian agama. Kedua, Nabi ada anak yang salah, Fatimah Az-Zahra. Ketiga, Nabi wujudkan bi'ah yang salihah. Dulu sebelum ditukar menjadi Madinah, Madinah nama apa tuan-tuan? Yasrib. Madinah makna kota tuan-tuan. Cina tak cakap kota, dia cakap Great Wall, apa nama dia? Ni hebat Madinah. Hebat. Kemudian Nabi apa dia? Allahu Rabbi, mempunyai sahabat yang baik. Kita cek, kita ada tak benda-benda ni? Kita ada tak benda-benda ni? Ada tak benda-benda ni? Jika kita ada benda-benda ni, insya-Allah maka Islam itu akan bertebar di seluruh dunia seperti mana yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Anak kita keluar, dia bawa nama siapa tuan-tuan? Anak kita keluar rumah, dia bawa nama siapa? Tuan-tuan demam ke? Saya tanya ni. Anak kita keluar rumah, dia bawa nama siapa? Nama kita lah tuan-tuan. Tu anak Pulan bin Pulan. Dia bukan bawa nama dia. Dia bawa nama kita. Maka anak kita adalah kita. Orang akan cakap, yang tu anak Pulan bin Pulan. Yang tu anak Pulan bin Pulan. Yang tu anak ustaz tu. Nama kita. Maka mereka adalah model kita. Begitulah, bila kita keluar, kita akan bawa nama Islam. Kita keluar. Kita sebagai duta-duta agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat lah. Maudir Rasul ni hebat tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni hikmah di sebalik Maudir Rasul. Banyak lah. Hikmah sebalik rukun Islam. Macam mana? Rukun Islam ni mah. Satu, syahadatan. Dua, semayang. Tiga, ada kata zakat, ada hadis kata puasa. Zakat, kita ambil zakat lah. Keempat, puasa. Kelima, haji. Baik, kita bincang sikit, betul saya tutup. Kita baca kitab malam ni tiga baris ya. InsyaAllah sebelum kiamat habis. Baru tiga, muka surat 31. Saya mengajar kitab ni di Kelang, 25 tahun baru habis. Orang yang mengaji dengan saya, semua meninggal dunia, tinggal 3-4 orang. Betul, yang ada pula yang mengaji tinggal lapis baru. Hak lapis lama semua meninggal dah. Baik. Tuan-tuan kat sini pun insyaAllah macam tu juga. Hai, yang mana mengaji dengan kita dulu, ada yang tak ada? Dah setahun tak ada, dah 6 bulan tak ada. Ada yang mengaji dengan kita macam tu. Betul, nanti setahun dua tahun lagi timbul pula. Macam itulah. Betul, hilang pula 5 tahun. Dia ambil awal, dia ambil ujung, katam. Hebat lah. Baik. Rukun Islam ni, tuan-tuan rujuk dalam kitab Mustika Hadis, Hak Karangan Jakim. Mudah. Pertama, syahadatain. Apa hikmah syahadatain? Syahadatain ini, iaitu orang yang boleh mengucap 2 kalimah syahadat, dia kena membenarkan perkara yang baik dan meyakini perkara yang baik serta melafazkan perkara yang baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kena membenarkan perkara yang baik, membenarkan perkara yang benar. Latar dan uzah salah. Hak yang benarnya la ilaha illallah.
Bila dia telah membenarkan perkara yang benar, dia kena mengucapkan perkara perkataan yang benar. Apa dia? Syahadatain. Apa makna iman? Iman, iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Dia kena benarkan dalam hati dulu, baru boleh syahadat. Kalau dia tak benarkan dengan hati, dia ikrar dengan lidah, munafik. Macam Abdullah bin Ubay. Itu satu. Kedua, saya rangkaikan tuan-tuan. Tuan-tuan macam nak mati dah. Sekejap mengaji nak mati. Sekejap mengaji nak mati. Aku sebut nama Najib segar sikit. Tak boleh pula. Ambil. Yang kedua, semayang. Apa Allah didik dengan semayang? Allah didik kita menjadi orang yang paling takut dengan Allah. Pasal apa pula ustaz? Berani tak kita makan dalam semayang? Bukan satu peha ayam, sikitlah. Tuan-tuan tadi makan nasi Arab. Nasi apa? Mandil. Nasi mandil ayam. Melekat celah gigi. Kan, celah gigi. Kamu nak main-main dalam semayang? Jatuh ayam. Boleh telan tak? Boleh. Alah tak boleh pula. Ayam halal, bukan babi. Pasal apa tak telan? Ha? Ada sikit sifat takut. Takut batas mayang. Takut batas mayang, bukan takut dengan Allah. Nampak tak? Takut batas mayang. Batas mayang tak apa. Makan, semayang balik. Tapi orang yang takut dengan Allah, kalau aku telan ini bermakna aku langgar perintah Allah. Sebab dalam semayang haram makan. Nampak tak? Tui sikit ya malam ni saya nak beritahu tuan-tuan. Selalu sebab kita pasal apa? Kita tak berani gerak 2-3 kali. Ha? Takut batas mah? Bukan takut dengan Allah. Gerak pergilah 5-6 kali pun. Batas semayang balik. Tapi orang yang ada takut dengan Allah, sebab itulah Al-Quran disebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu boleh mencegah fahsyak dan munkar. Kenapa? Kerana dia telah dididik oleh Allah satu hari 5 waktu untuk menjadi hamba yang takut dengan Allah. Inna akramakum 'indallahi asqakum. Baik. Pasal apa orang tak tinggal tahiyat awal? Saya nak tanya tuan-tuan. Kita bincang sikit malam ni. Bulan depan tak boleh datang tak tidak. Tata saya tak datang ataupun saya datang tuan-tuan tak datang. Dia dua orang tu lah, macam tu. Pasal apa tahiyat? Tahiyat awal ni sunat ab'ad ke rukun? Tuan-tuan, sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni kalaulah kita tinggal dengan sengaja atau dengan terlupa, maka sunat sujud sahwi ke wajib sujud sahwi? Mana kalau tak sujud sahwi sah tuan-tuan? Pasal apa tuan-tuan tak tinggal? Tuan-tuan jawab. Pasal apa tuan-tuan tak tinggal? Tuan-tuan jawab. Aku tanya ni, ustaz tanya nak marah, tak marah. Aku saja tuan-tuan nak tidur. Pasal apa tak tinggal? Ha? Pasal apa? Ini mana? Kesempurnaan solat semayang sunat maghrib pasal apa tinggal? Semayang sunat maghrib tadi pasal apa tinggal? Sunat maghrib tu sunat ke tak sunat? Sunat lepas maghrib ni sunat apa? Tahiyat awal tak tinggal pula. Semayang sunat maghrib tinggal pula. Tak ada tahiyat awal sah semayang sah. Macam tuan-tuan dia kata semayang sunat tak apalah, janji semayang maghrib sat. Betul tak? Saya semayang maghrib dah usah, kira habis tu kira tak masuk neraka lah. Semayang sunat maghrib pasal apa tinggal? Tinggal semua lah. Sunat abad tinggal, sunat hayat tinggal. Angkat tangan ni sunat ke rukun? Sunat apa tuan-tuan?
Kalau akulah jadi juru nikah, aku tak nikahkan tuan-tuan. Tanya ni angkat tangan pun tanya. Allah, aku jawab lagi salah. Tak jawab lagi orang tahu, aku tak tahu pula. Ambil pihak berkecuali, diam ni lah. Ha? Ni bukan abad, ni bukan dukun. Pasal apa angkat? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pasal apa tak tinggal? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pasal apa tak tinggal? Rabbi ghafirli warhamni wajburni. Pasal apa tak tinggal? Pasal apa kita baca tahiyat akhir sampai fil alamin innaka hamidun majid? Pasal apa tak sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Pasal apa sambung kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim? Sebab kita kata sempurna ustaz. Kalau tinggal ni rasa macam korang. Betul tak? Ha? Tapi sebenarnya sunat maghrib tinggal. Hai, tak rasa korang? Ha? Tak rasa korang? Semayang sunat ba'diyah insya' tinggal tinggal. Assalamualaikum, assalamualaikum. Belah apa? Bukan apa pun. Saat kereta pergi makan. Ha? Itulah kadang-kadang kita ni. Allah Rabbi, wallahu alam. Itu yang kedua. Yang ketiga. Zakat. Zakat ni Allah didik kita apa tuan-tuan? Korban untuk agama. Yang keempat. Saya dah sikit puasa. Allah tarbiah nafsu kita. Orang boleh melaksanakan tiga yang atas ini adalah orang yang boleh nafsu dia telah selesai. Orang yang boleh korban dengan agama, orang yang boleh jadikan diri dia orang yang takut kepada Allah, orang yang boleh membenarkan tiap-tiap perkara yang benar apabila nafsu dia akur dengan Allah. Nafsu yang mana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kelima, haji. Haji adalah sumber kekuatan umat Islam sebab Nabi kata lazimlah atas kamu berjamaah. Jamaah yang betul. Haji boleh buat kerja seorang-seorang. Tuan-tuan ada duit. Million A tuan-tuan. Tuan-tuan kenal dengan Raja Saudi. Hak yang dia bagi 2. Berapa bilion tu. Tuan-tuan kancing lah, boleh kau tim. Tuan-tuan pun telefon Sultan Saudi. Tuan-tuan kata apa? Hey Sultan, King of Saudi Arabia, saya tak mau buat haji bulan Zulhijjah. Saya nak buat bulan Muharram. Sebab bulan Zulhijjah orang ramai. Saya nak sorang-sorang. Sebab saya kaya. Bolehkah kita request macam tu? Boleh tak? Kaya ke, miskin ke, 10 tu kena buat. Boleh tawaf seorang-seorang? Tuan-tuan hambat semua orang. Saya raja segala raja. Raja pasir berdengung. Semua orang berhenti tawaf sebab saya mau tawaf. Boleh? Tak boleh. Tuan-tuan besar manalah. Orang miskin pun ikut belakang. Allah didik kita kekal dalam jemaah. Jemaah yang kecil adalah semayang jemaah. Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Antaranya tempat orang ramai. Mana dia? Majlis ilmu. Jangan duduk sorang-sorang. Jangan datang lambat. Surah lain. Bukan surah Ar-Rahmah. Surah Ar-Rahimah. Ingat tu. Ni Allah didik kita. Sebab kalau kita tak duduk ramai-ramai, kita tak kuat nak lawan hawa nafsu. Kita tak kuat nak korban agama Allah. Betul tak entah? Pasal apa kita kat Mekah boleh tukar duit satu riyal bagi kat orang hak hitam? Fi sabilillah, dia bawa anak dia ada. Fi sabilillah, miskin, ana miskin. Fi sabilillah, fakir, dia kata. Kita pun bagi satu riyal. Pasal apa?
Sebab semua orang ramai-ramai buat macam tu. Pasal apa kita pergi Mekah, kita pakai jubah? Tak pakai necktie? Ha? Sebab semua orang pakai jubah. Pasal apa di Mekah semua orang perempuan tutup aurat? Semua pakai tudung. Hatta Rasulullah tu pun pakai telekung. Tarik balik. Ha? Pasal apa? Sebab semua orang pakai? Pakai tudung. Sebab suasana ini mempengaruhi kita. Lepas itu kena berjamaah. Habis tuan-tuan. Tuan-tuan pun sebahagiannya dah nak mati sungguh lah. Minta-minta jangan matilah. Saya nak tutup kuliah saya ni, Masya Allah, Tabarakallah, pada malam ni sebagai perkongsian kita pada malam ni, Insya Allah. Mudah-mudahan kita boleh buka mata kita sendiri. Sebab kita duduk pada satu zaman yang terlalu akhir. Apa yang penting, Allah tak tanya hasil kerja kita buat. Tetapi Allah tanya kita buat kerja tak buat kerja. Dan kerja yang kita buat ini bertepatan tak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan saya kasih sekalian. Sebelum saya tutup malam ni, kita mengaji agak lama sikit malam ni, masya-Allah. Malam ni tuan-tuan, kami di madrasah bahawa kita ada membawa kalender untuk tahun 2017. Dan julung-julung kali bahawa madrasah kita membuat kalender. Alhamdulillah. Sebagai antara nasihat sahabat-sahabat dan saya akur dengan nasihat tersebut, tahun ini kita membuat satu kalender dan tuan-tuan boleh ambil kalender tu di luar ya, dengan hadiah dia RM10. Ya, hadiah dia RM10. Tuan-tuan ambil insya-Allah. Ya. Baik tuan-tuan. Dan satu lagi, kalender tu saya tak buat banyak, saya rasa dia buat lebih kurang dalam 150 keping. Tuan-tuan perhabislah malam ni insya-Allah. Eh? Perhabislah insya-Allah. Baik. Jadi kalau tuan-tuan tak berhabis kalender tu, tuan-tuan kira cerai ya. Kira tak gunalah. Ha, baik. Kemudian ya, masya-Allah, kita sekarang sedang mengadakan kem hafazan Al-Quran, kem di sekolah dan insya-Allah berakhir pada Sabtu ni insya-Allah. Alhamdulillah penyertaan dia masya-Allah tabarakallah. Yang datang daripada JB, yang datang daripada Perlis, yang datang daripada Kedah, yang datang daripada Perak, satu Malaysia. Bukan satu Malaysia, Hak Najib itu bukan. Seluruh Malaysia datang. Eh, aku ni tak lama ke dalam. Eh. Ah, baik. Ah, baik. Eh. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, pada malam ini saya membuat sedikit rayuan kepada sahabat-sahabat yang mana sebahagiannya telah saya whatsappkan ini dalam mesej whatsapp dengan sahabat yang lain. Jadi di sini malam ini saya memohon dan saya merayu untuk madrasah, bagi pihak madrasah untuk kita menyelesaikan pembayaran bilapi bilai, iaitu anggaran sebanyak RM8,000. Jika kami tangguhkan pembayaran pada bulan ini, bermakna bil tu akan jadi double untuk bulan 12. Kalau bulan 12 kami campurkan sekali, biasanya dia akan jadi hampir dekat 20,000. Kerana bulan 12 ni kami buat kem, penggunaan dia terlalu ramai. Eh, yang guna api air ni ramai sebab peserta kem ni campur dengan budak-budak kami, Allahu Akbar, tahun ni kat 700 kak. Eh, kat 700 orang campur dengan pelajar saya. Jadi tuan-tuan bayangkan 700 orang guna air. Guna api. Eh, jadi kebiasaannya memang setiap tahun bulan 12 dia cecah 10,000 ke atas. Jadi Masya Allah, eh, malam ni saya merayu bagi pihak madrasah, bagi pihak anak-anak pelajar, eh, untuk kita dapat, kita cuba kumpulkan sebanyak RM8,000. Di masa itu saya nasihatkan kawan-kawan bahawasanya kurang-kurangkanlah, eh, bantuan kita keluar negara. Kerana dalam negara kita masih lagi ramai orang yang memerlukan. Kerana kenapa saya cakap begini tuan-tuan? Saya melihat akan keadaan sekitar yang terjadi di negara kita. Tahun ini apabila sahabat-sahabat kita seumpamanya di Tikam Batu Sungai Petani,
membuat akan petrol percuma untuk penunggang-penunggang motor. Kita lihat ribuan motor tuan-tuan yang datang mengisi minyak motor. Tuan-tuan segi akalnya, motor Honda e-Aspire penuh lebih kurang RM6 ya. Itu kalau kosong sungguh. Kalaulah tuan-tuan, kita averagekan satu motor ni takkan tak ada minyak langsung RM4 ya. Satu motor RM4. Tuan-tuan, kalau orang yang ada duit dia nak beratur ke tuan-tuan berkejar-kejar semata-mata nak isi minyak RM4. Segi akal kita, dia takkan beratur tuan-tuan. Semata-mata nak penuhkan motor, tank motor e-Aspire dia, legenda dia RM4. Maknanya nilai RM4 itu besar pada mereka. Kita kena fikir benda ni. Orang miskin di Malaysia, tak ada satu negara pun yang bantu. Tuan-tuan, tolong bagi satu nama negara yang membantu rakyat miskin di Malaysia. Tetapi di Palestin, ramai negara yang membantu mereka. Di Syria, ramai negara yang membantu mereka. Di Kemboja, ramai negara yang membantu mereka. Tetapi sikap kita membantu, tetapi jangan tinggalkan rakyat miskin di negara kita ini. Mereka buat di Sungai Petani, kemudian mereka buat di Johor, mereka buat di beberapa negeri, maka angkanya adalah sama tuan-tuan. Sebab itu saya sarankan sahabat-sahabat, kurangkan, bukan tinggalkan, tetapi kurangkan, agar kita tidak meninggalkan akan pertanyaan Allah di yaumal mahsyar. Sebab kita meninggalkan akan sahabat-sahabat kita yang kesusahan di dalam rumah kita sendiri, tetapi kita membantu sahabat-sahabat kita yang di luar rumah sendiri. Walhal di dalam negara adalah fardu ain, dan di luar negara adalah fardu kifayah. Maka saya sarankan sahabat-sahabat, carilah orang miskin. Tempat-tempat kita ramai. Sebab sekarang ni, saya ni tuan-tuan kerap sangat orang jadi tumpuan mesej tuan-tuan. Ustaz, tolonglah saya nak beli susu, duit tak ada. Ni daripada mana? Sekian-sekian-sekian, kita minta kawan kita pergi survey. Rumah tersebut betul tuan-tuan. Laki dah kena tinggal. Anak ada 3-4 orang. Pampers anak pun tak pakai, telanjang bulat. Bukan kita tak yakin, zaman sekarang ni macam-macam. Tapi kita ada kawan-kawan, nanti datang lagi satu mesej, Allah Rabbi, boleh kata tiap-tiap bulan tuan-tuan saya terima mesej yang sama. Kita minta tolong kawan-kawan yang berada dalam negeri setempat, tolong cek je kan, tolong cari kawan, cek sekejap betul tak orang ni, rumah dia sekian-sekian-sekian, cari. Allahu Akbar, sedih kita tuan-tuan. Atau ada yang nak beli makan, tak boleh, tak boleh, tak ada duit. Tuan-tuan, saya tanya, mana dapat nombor telefon saya? Adalah Ustaz. Tapi kita tak boleh nak selesaikan banyak pihak. Kita kata pergilah pejabat agama. Dah pergi, dah Ustaz. Tak lulus. Tak lulus apa? Anak pun telanjang, tak lulus apa lagi. Dan minta Ustaz bantuan tak sampai. Nak buat macam mana? Allahu Rabbi. Tuan-tuan kena fikirkan sama. Lepas itu Nabi menangis sebabkan kita. Tetapi kalau kita tidak fikirkan benda yang sama apa yang Nabi fikirkan tuan-tuan, Allahu Rabbi, sia-sialah jika kita mengikuti Nabi tetapi kita tidak mengikut apa yang Nabi buat. Nabi menangis untuk kita daripada dulu hinggalah di yaumul mahsyar. Sebab itu Allah tidak nilai akan rupa kita, tubuh badan kita.
Tetapi Allah nilai hati kita yang sentiasa memikirkan akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kasih kita kepada mereka. Besok Allah akan tanya kita satu persatu, satu persatu. Apakah jawapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala apabila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Perniagaan dengan Allah adalah satu perniagaan yang tidak akan pernah ada unsur kerugian. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dua perkara yang saya pesan dengan tuan-tuan tadi. Satu, Masya Allah, iaitu kalender kita, tolong ambil hadiah dia RM10. Ya. Kemudian yang kedua, kata rayuan malam ni untuk kita membayar duit API kita untuk bulan November punya, bil sampai bulan ni. Ya, iaitu anggaran kita RM8,000, kebiasaannya setiap bulan lebih kurang macam tu. Ya, mudah-mudahan kalau tuan-tuan ustaz saya nak bayar untuk bulan Disember, ahlan bik. Silakan, sebab anggaran dia lebih kurang dalam RM13,000 untuk dua sekolah untuk bulan Disember. Jadi baik tuan-tuan, kita nak buat macam mana, kita lalulah benda ni. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam kasih sayang Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup malam ni, saya hadiahkan tuan-tuan satu selawat iaitu selawat pembuka rahmat dan membuka rezeki Allah, membuka pintu rahmat dan membuka pintu rezeki, dan mohon dengan Allah mudah-mudahan rezeki kita berkat dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب رزقك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب رزقك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب رزقك يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا محيي الموتى يا أرحم الراحمين Ya Allah, ya Tuhan kami, kami angkatkan kedua tangan kami, ya Allah, memohon kehadirahmu, rahmatkanlah kami, ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah, barakahkanlah kami, ya Allah, barakahkan anak-anak kami, ya Allah, barakahkan isteri kami, ya Allah, barakahkan sekalian pekerjaan kami, ya Allah, barakahkan akan ilmu kami, ya Allah, sehingga kami dapat beramal dengan ilmu yang telah Engkau anugerahkan ke atas kami, ya Allah. Ya Allah, barakahkan sekalian perniagaan kami, ya Allah. Barakahkan sekalian urusan dunia kami, ya Arhamar Rahimin. Sehinggakan kami boleh berbuat baik ke hadrahmu, ya Allah. Kami dapat membantu agamamu, ya Allah, dengan rezeki yang telah Engkau kurniakan ke atas kami, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Himpunkan kami, ya Allah, di Yaumal Mahsyar. Sebenarnya Engkau telah himpunkan kami dalam surau ini, ya Hayyu, ya Qayyum. Dan jangan Engkau tinggalkan isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka, ya Allah, dalam himpunan orang-orang yang baik di Yaumal Mahsyar. Ya Allah, barakah dalam bulan Maulid Rasulullah SAW ini, ya Allah.
Kami mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon akan syafaat junjungan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon akan syafaat junjungan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil mahsyar ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Sakit kami sihatkanlah ya Allah. Masalah kami selesaikanlah ya Allah. Kesempitan kami luaskanlah ya Allah. Segala kesusahan kami mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, silatul rahim di antara kami kau eratkan, kau satukanlah ya Allah. Jangan kau pecah belahkan kami ya Allah disebabkan urusan keduniaan ya Allah. Ya Allah, itulah yang dimahukan oleh musuh-musuh Islam ya arhamar rahimin. Musuh-musuhmu ya Allah memecah belahkan di antara kami ya Zal Jalali wal Ikram. Mereka telah berjaya ya Allah, tapi kami mohon dengan kudrahmu dan iradahmu ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah, satukanlah kami ya Allah demi agamamu ya arhamar rahimin. Satukan kami ya Allah demi syariatmu ya Allah. Satukan kami ya Allah demi syiar agamamu ya arhamar rahimin. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atmim lana nurana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.